Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Munandar TV. Pisang Musa Ingens tumbuh di pegunungan tropis di Papua, Kabupaten Pegunungan Arfak, Indonesia. Spesies pisang raksasa ini ditemukan pertama kali puluhan tahun lalu di Kabupaten Fakfak, Papua pada tahun 1954. Tinggi pohon pisang ini disebut bisa mencapai 25 meter dengan diameter 2 meter, sementara buahnya memiliki panjang 18,20 cm dan daun pisangnya bisa membentang hingga 5 meter. Selain di Fakfak, pisang Musa Ingens juga terdapat di Papua Nugini. Pohon pisang langka ini hanya tumbuh di dataran tinggi antara 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Satu tandan pisang bisa memiliki berat 30 sampai 60 kg. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pisang biasa. Saking besarnya, satu buah pisang Musa Ingens disebut bisa dinikmati oleh 5-8 orang. Sayangnya, buah pisang ini disebut memiliki rasa yang hambar serta banyak biji di dalamnya. Namun, hewan sekitar sangat menyukai pisang Musa Ingens. Karena pohonnya yang tinggi, batangnya licin, warga setempat biasanya membuat tangga khusus untuk mengambil buah pisang Musa Ingens. Pohon pisang ini cukup langka karena proses budidaya yang sangat lama. Untuk memunculkan tunas dari satu biji saja butuh waktu 1 tahun. Jika dibiarkan tumbuh normal, tunas baru sangat jarang ditemukan di dekat pohon induk. Baru memunculkan tunasnya saja butuh waktu 1 tahunan, apalagi menunggu pohon tumbuh dan berbuah. Karena itulah saat ini pisang Musa Ingens hanya bisa ditemukan di pedalaman hutan Papua. Bagaimana sahabat? Tertarik untuk menanam pisang Musa Ingens? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikian dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang.